Halo, this is me. Balik lagi sama gue Vera. Gue orangnya demen banget baca-baca berita, kemudian cari-cari buku sejarah, kuplek-kuplek berita-berita lama, sejarah-sejarah lama, dan kemudian gue bandingkan dengan apa yang ada sekarang. Kemarin ada baca salah seorang yang pernah mencalonkan diri dan dicalonkan oleh Partai Gerindra, dia menyatakan mundur karena nggak sanggup dimintain uang oleh pemimpin Gerindra sebesar 40 miliar. Kemudian di kemudian harinya dari Partai Gerindra menyatakan kalau itu fitnah, kalau itu bohong. Segala sesuatunya yang mencuat dari keluarga sana selalu diselesaikan dengan kalimat itu fitnah. Mungkin yang pernah dengar, pernah baca sebuah berita lama. Tadul deh yang berita lamanya belakangan. Kita yang duluannya si Gubernur Jawa Timur yang akhirnya calon Gubernur Jawa Timur yang akhirnya mengundurkan diri. Dia menyatakan dimintain uang 40 miliar, tapi Gerindra menyatakan itu fitnah, itu bohong. Tapi kita nggak bisa bilang gitu juga, soalnya waktu ke acara di salah satu pesantren di Bondowoso, Jawa Timur, Prabowo sendiri yang menyatakan kalau untuk menjadi seorang gubernur membutuhkan paling tidak 300 miliar, dan dia menyatakan waktu gubernur yang pilkada Jakarta, dia menyatakan itu pahe, paket hemat, karena ada Sandi ada duitnya, tapi nggak semua orang ada duitnya. Dia bilang begitu, dia ngomong sendiri ya. Jadi apalagi yang fitnah, ente yang ngomong, Bo, iya kan? Nah, ada satu lagi, ini baru berita lamanya tentang kasus pencurian arca. 5 arca yang ada di salah satu museum Solo, ya. Jadi arca tersebut ditemukan ada di rumah adiknya Prabowo, yaitu Hasyim, di daerah Kemang. Rumahnya yang di daerah Kemang. Nah, kemudian sama keluarga sama Prabowo itu dibilang fitnah, tapi nggak bisa begitu. Itu kasus pernah mencuat pada waktu itu. Dan saat itu Hasyim menyatakan kalau dia ditawari oleh seseorang, ya, ditawari oleh seseorang. Sedangkan yang ketangkap itu bilangnya, katanya disuruh dan dijual, dan itu benda akan dibawa ke Amerika. Ya, sekarang gini aja, kita nggak usah cari deh pencurinya menyatakan disuruh atau gimana, itu urusan lain ya. Yang kita permasalahkan di sini, kok bisa ditawarkan sama seseorang yang dia itu tahu banget kalau itu cagar budaya negaranya sendiri, cagar budaya Indonesia, kok bisa-bisanya dia mau jual ke Amerika? Satu arca dihargai 280 juta, 5 arca sudah hampir 1 miliar lebih ya. Itu urusan dia. Terus kemudian dia bilang ditawari orang, dia nggak tahu. Nggak bisa ngomong gitu dong. Dia bukan keluarga awam yang nggak ngerti hukum. Dia bukan keluarga yang nggak ngerti tata negara sebuah kenegaraan. Yang namanya cagar budaya, sudah jelas ada undang-undangnya. Undang-undang nomor 5 tahun 1992 yang menyatakan barang siapa yang menjual, ini kurang lebihnya ya, gue gak hafal banget pasnya, barang siapa yang memperjualbelikan cagar budaya alam Indonesia, cagar budaya kekayaan Indonesia, alam, benda bersejarah atau apa, dia akan dikenai hukuman 10 tahun. Dan sampai saat ini Hasyim gak pernah menjalankan hukum itu. Jangan mentang-mentang benda gak pernah dijual, belum sempat dijual ya, niat untuk menjualnya, dan itu barang udah ada di rumahnya, siap dipaket untuk dibawa ke Amerika, itu sudah ada.
Jadi jangan dengan karena kayak begitu, oh belum sempat dijual ini barang, jadi masih aman, nggak perlu dipenjara. Enak banget loh. Siapa juga mau dong kayak begitu. Hukum bisa dibebasin dengan hal-hal-hal yang sesuai kepentingan kalian. Apa sih yang nggak, yang selalu akhirnya kasus mencuat, terus dibilang fitnah. Kayak waktu kejadian 98, dia bilang fitnah. Terlewat banyak mata, kelewat banyak saksi, kelewat banyak korban, kelewat banyak nyawa yang melayang, kelewat banyak orang yang kehilangan. Gak bisa diselesaikan dengan kata satu kata, itu fitnah. Baik, kapan-kapan gue nge-vlog lagi. Yang suka, yang pengen tahu, yang seneng denger sejarah-sejarah, yang seneng denger video-video manuver yang orang bilang fitnah itu tapi ada bukti, gue pasti akan jadiin video. Yang suka silahkan di subscribe, ikutin gue, jangan.